Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama DF Channel. Oke, di video kali ini saya mau membuat mini inverter atau Joyetive DC2AC. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ya, di sini saya memakai trafo bekas charger HP ya teman-teman. Ini trafo seperti biasa. Yang pertama kita pasang dulu ini transistor pakai TIP 41 ya teman-teman, atau bisa kalian menggunakan seri lain juga bisa seperti TIP 31 ataupun D882. Ini untuk pemasangannya dari feedback untuk kaki basis dan kaki tengah ke primer. Selanjutnya pasang resistor. Ini untuk resistornya ukuran 100 ohm. Pasang di bagian feedback ke bagian primer. Untuk selanjutnya ini dioda ya. Dioda dengan ukuran 1 ampere. Untuk pemasangannya di bagian feedback ini disatukan dengan resistor ya ke bagian kaki emitter yang satunya ya ke bagian emitter. Untuk yang bagian dioda yang ada garis putihnya itu ke bagian feedback. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita pasang jalur outputnya ya. Ini untuk jalur outputnya ada di bagian jalur sekunder ya. Untuk selanjutnya kita pasang untuk input supply-nya ya teman-teman. Untuk input supply-nya di sini ini untuk bagian negatif. Kemudian untuk bagian positif ada di sebelah sini. Di jalur resistor ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini sudah jadi untuk rangkaiannya. Sangat sederhana sekali ya untuk rangkaian ini, tidak membutuhkan banyak komponen. Oke, langsung saja kita coba ya. Saya sudah siapkan fittingnya sama lampunya juga ya. Ini untuk lampunya saya memakai lampu biasa, lampu 5 watt. Kemudian ini untuk inputnya memakai baterai 3,7 volt. Nah seperti itu teman-teman untuk hasilnya. Ini sudah cukup lumayan terang ya. Sangat cocok sekali untuk penerangan di saat mati lampu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih.